ucapkan terima kasih kepada seluruh segenap jajaran Forkombinda yang telah membantu pemerintah kota, khususnya di Kota Tegal. Pada tanggal 22, kondisinya aman dan terkendali. Kita dalam posisi sekarang adalah zona hijau. Dan juga kita memantau ya via udara di dalam penyemprotan disinfektan secara massal ya. Harapan saya ini kepada seluruh masyarakat Kota Tegal, walaupun Kota Tegal adalah zona hijau, akan tetapi setelah ditutupnya PSBB Kota Tegal, ini warga masyarakat ini kesadarannya harus lebih ditingkatkan dan juga harus tetap melalui protokol kesehatan untuk wajib pakai masker dan selalu hidup dengan bersih. Dan juga saya mengucapkan terima kasih khususnya TNI Polri dan juga tenaga medis yang betul-betul kerja keras untuk membantu pemerintah Kota Tegal sehingga Kota Tegal ini sukses dalam menangani COVID-19. Sekali lagi, bravo untuk TNI Polri, bravo untuk tenaga medis dan juga bravo untuk kita semua, Kota Tegal.